Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع دولة الجبال يسبحن وطرق النافعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا فهما وعلما وحكمة والعقل وفضل برحمتك يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى من رحمتنا من نعمتنا kita sentiasa dalam kebaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita di dalam kebaikan dan mendapat itu husnul khatimah itu kesudahan yang sangat baik disebabkan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan memimpin kita dengan sebab iaitu kita sentiasa duduk dalam kebaikan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sambung balik kitab-kitab ini qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'allamana fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi yawman khairum min siyami thalathati ashhur. Artinya menuntut ilmu yang bermanfaat sehari terlebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami. Ditahqiq juga oleh ulama hadis. Jadi hadis ini yang disebut oleh ulama Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu taala. Sebab kitab ini banyak nakal daripada kitab Imam Ghazali. Sebab itulah kitab ini biasa saya akan tengok dulu hadis ni mari daripada mana, hadis dhaif ataupun hadis iaitu mawdu' ataupun hadis sahih dan sebagainya. Sebab di sana ada orang yang tidak suka kitab Ihdas Salikin ini sebab dia cukup benci kepada Al-Imam Razali rahimahullahu taala. Jadi sebab itulah kita tengok hadis ini tahqiq yang mana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi yawman khairum min siyami thalathati ashhur. Menuntut ilmu yang bermanfaat itu sehari terlebih baik daripada puasa sunat 3 hari. Yani ilmu apa yang bermanfaat, iaitu ilmu yang dapat menjadikan kita ni semakin dekat dengan Allah, semakin tahu tipu daya syaitan, semakin nampak iaitu ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tuntut suatu ilmu itu ataupun kita dengar sesuatu ilmu itu yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, diri kita mendapat ilmu manfaat itu, maka lebih baik daripada puasa sunat. Itu di antaranya.
Sebab ilmu ini adalah suatu musyakkah, suatu kepayahan. Bukan semua orang dapat. Berapa ramai orang mendengar tapi biasa saja. Berapa ramai orang belajar ilmu tapi tidak ada perubahan pun. Berapa ramai orang mengaji kitab berjilid-jilid, kitab besar dan sebagainya, tapi tidak ada perubahan pun. Tetapi ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu yang dapat menjadikan seseorang itu semakin takrib dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Kalau ilmu dia semakin banyak, semakin dia takrib dengan Allah, maka itu lebih-lebih lagi. Tetapi kalau dia sedikit ilmu, dia semakin dekat dengan Allah, itu sudah memadai. Itu di antara disebut oleh Imam Razali rahimahullah ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lail. Menuntut ilmu yang bermanfaat satu saat terlebih baik daripada sembahyang tahajud semalam. Di antaranya lagi iaitu sendiri menuntut ilmu bermanfaat ini satu saat saja, iaitu lebih baik daripada sembahyang tahajud semalam. Sebab ilmu itu akan menjaga dia. Ilmu itu akan menjaga tahajud dia. Kalau seseorang itu mengerjakan sembahyang tahajud tanpa ada ilmu manfaat, seorang ulama diisyaratkan ilmu manfaat itu ialah ilmu tasawuf. Maka dia dapat menjaga tahajud seseorang itu. Itu di antaranya. Bila ada ilmu yang bermanfaat, bila ada ilmu tasawuf, ilmu inilah akan menjaga ibadah seseorang itu. Dia bangun di waktu malam, dia kata, bagus aku. Jiran sebelah tu bangun bedak lagi, tahu? Aku ni, aku tiga kopak ni bangun dah. Tahajudnya, baca Al-Qurannya, taubatnya, bermacam lagi. Tiba-tiba dia mari begitu, maka ilmu yang bermanfaat ada pada diri dia. Mana? Ilmu tasawuf, ilmu yang menunjukkan diri seseorang itu takut pada Allah, maka dia akan tepis. Dia akan catas, dia akan menyatakan, tak baik. Hai, tak baik, aku mari niat begini, mari ujuk begini, dia akan buang. Itu di antaranya. Itu kelebihannya. Tetapi kalau seseorang itu tidak ada ilmu yang bermanfaat pada diri dia, dia tahajudnya, dia buat ibadah itu, ibadah ini, semua dia berasa riak, dia berasa pandang, dia berasa bijak, dia berasa belaka. Sebab dia tidak ada ilmu yang bermanfaat. Sebab itulah satu saat ilmu manfaat, ilmu yang semakin kita takut pada Allah, maka ini lebih afdal. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dawrain amin ya rabbal alamin. Kalau kita tengok satu hadis ini adalah hadis iaitu fadhil al-a'mal. Hadis ini adalah hadis itu ada dhaif li fadhil al-a'mal. Itu di antaranya. Hadis ini boleh beramal kerana pada diri itu ilmu itu bermanfaat sungguh. Itu di antaranya. Dia, kalau kita tengok apa Imam Ghazali sebut, sebab kitab ini nakal daripada Imam Ghazali. Sebab tu setengah-setengah orang dia tambuh kitab ni. Dia kata kitab ni Syekh Abdul Samad Falimban ini ambil nakal banyak daripada Imam Ghazali. Maka hak begitu kalau kita ada dengar, jangan kita layanlah orang yang nak memburukkan Imam Ghazali. Itu di antaranya. Sebab Imam Ghazali adalah tinggi ilmu adat dia. Itu di antaranya. Al-Hafiz Al-Iraqi, guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam mentahkikkan kita Ahya Ulumuddin, mereka sesekali tidak kritik pun Imam Ghazali. Tapi mari golongan yang berasa pandai ini, dia kritik Imam Ghazali bermacam-macam bentuk. Kalau ulama-ulama kritik Imam Ghazali, itu terserah pada ulama. Tetapi dia mujtahid mutlak tak siapa, jauh sekali. Mujtahid mazhabi, jauh sekali. Mentarjih, namun tarjih ke sesuatu hukum, jauh sekali juga. Tapi
ambil bahagian juga kita Imam Ghazali. Jangan. Ini kalau kita ada dengar dah kira dia orang setahap mufti sekalipun. Ada kritik Imam Ghazali, kata huduh-huduh pada Imam Ghazali, jangan. Itu jangan kita layan dia. Walaupun dia pengetua fatwa hebat sekalipun, menghina Imam Ghazali, menyatakan al-iman ihya ulumuddin itu adalah bukan ihya, maknanya hidup, bukan maksud menghidup, tetapi maksudnya mematikan ilmu-ilmu agama. Itu di antaranya. Maka ketika itu kalau kita dengar, jangan. Jika kita takut perkara itu akan makan diri kita sendiri, walaupun kita ikut dia. Itu di antaranya. Sebab Rasulullah menyatakan di akhir zaman, alimul lisan, alim pada lidah, jahdul alal jawarih, jahil pada anggota. Banyak akhir zaman kamu berhati-hati kerana fitnah agama itu lebih hebat. Yang mana Rasulullah menyatakan ramai orang yang alim lidah tetapi pada nisbah amal dia tak ada. Ini sebab Imam Ghazali ni semua dia letak dalam kitab-kitab ni yang nakal Syekh Abdul Samad Falimbani adalah kitab nak membinakan ibadah seseorang itu. Sebab itulah roh ibadah itu perlu dihidupkan. Imam Ghazali salah satu hebatnya kerana dia menghidupkan roh ibadah. Kalaulah seseorang tu hebat sekali mana pun dalam perjuangannya ke, saya pernah tanya dulu-dululah, zaman-zaman dulu-dulu di Kelantan dulu, pernah kita tanya arwah Tuan Guru kita pelajar ni, pernah tanya Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat Masyidu Am, macam mana kita nak semangat perjuangan ni. Maka dia kata perjuangan itu roh ibadah. Roh ibadah. Sebab itulah kalau kita tengok ulama-ulama dulu, mereka ini tidak berganjak dari perjuangan mereka kerana mereka hidup roh ibadah. Ini kadang-kadang semangat, roh ibadah tak ada. Bak semayah tak betul. Akhir sekali lari ke warna lain dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Fahaman pelik-pelik. Orang comel dah duduk dalam ibadah ni, tapi oleh kerana ibadah dia tidak jaga, maka kita tengok dia akan kecundang juga. Itu di antaranya. Bila seseorang itu jaga ibadah dia, dia gilah di mana-mana saja, dia ambillah bidang apa sekalipun, duduk di mana saja, Allah Ta'ala akan menjaga dia. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Salam, seorang ulama tasawuf. Allah Ta'ala akan pelihara dia sebab dia menjaga ibadah itu. Kuat sendiri seseorang itu, bukan seorang itu datang dan sadu dan sebagainya. Dia kuat di seseorang itu dengan ibadah. Dengan ibadah itulah Allah Ta'ala akan menjaga dia dalam kebaikan demi kebaikan. Itu di antaranya. Sebab itulah Imam Ghazali nakal dalam kitab-kitab ni. Sebab tu Imam Ghazali nakal dan ulama-ulama dulu, Syekh Abdul Samad Falimbari ini adalah seorang pejuang. Bukan setakat pejuang, bahkan mereka ini juga adalah seorang ulama tasawuf, ulama ahli ibadah yang menghidupkan roh mereka. Baru bila kita, saya mempingatkan diri saya juga, begitu juga ahli jumaah yang dikasih semua, bila kita menghidup ibadah dalam diri kita ni, dia akan ada tajalli roh ni yang kita telah sebut dah sebelum ni, iaitu teguran-teguran yang baik dalam diri kita. Satu ibadah kita buat sesuatu perkara yang melalaikan, tak baik bini, di makan mari. Walaupun kita dah naik maqam tajalli apa lagi ketuhanan, tu hanya urusan Allah, itu terpilihan Allah, terpilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sebenarnya kita duduk maqam orang soleh ini, maka dapat teguran-teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Ghazali nakal. Kalau kita tengok Imam Ghazali, semua bak ibadah. Itu di antaranya mereka nak menguatkan. Sebab mereka tahu kalau pergi di mana saja, duduklah dalam mana-mana, lebih lagi dalam perjuangan Islam ke, kalau kita hidup roh ibadah, Allah Ta'ala akan jaga. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid-dharain amin ya rabbal alamin.
Bermula perkara yang kedua, bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia akan ilmu manfaat itu. Tetapi masyhur engkau dengan ibadah yang sunat daripada zikir, membaca Al-Quran, mengucap tasbih dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu daripada darjat abidin, itulah tariqah salihin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kata Syekh Abdul Samad Falimbani, bermula yang kedua, hak yang pertama tu pada muka surat 857, iaitu kalau kita sudah pada siang hari ni kita sudah tuntut ilmu yang bermanfaat dan sebagainya, menambah takut kita pada Allah. Dan yang kedua ialah jika kita tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi masyhur engkau dengan ibadah. Kita nak tuntut ilmu manfaat, ada kuliah duha ke apa ke majlis ilmu, kita dah dambak, kita nak kerja sibuk tak hening, mungkin kita tak dah. Maka ada satu cara lagi disebut oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, iaitu engkau tetapi masyhur engkau dengan ibadah sunat. Mana? Zikir. Zikir ini orang panggil ala kulli hal, di atas di mana saja, duduk atas kenderaan boleh zikir. Itu di antaranya supaya ruh ibadah kita itu hidup. Itu maksud Imam Ghazali, yang mana itu maksud Syekh Abdul Samad Falimbani yang nakal daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dia nak suruh kita ni hidup supaya jaga Allah Taala pelihara semua kita. Maknanya tidak ada alasan. Kalau kita ada masa, kita tak ada kerja apa-apa, mungkin kita boleh pergi majlis ilmu di siang hari, ada kuliah di masjid tu, masjid ni, kuliah duha biasa orang buat. Mungkin kita sempat. Kalau kita tidak kerja dan sebagainya, hak ni kita nak kerja siang hari, balik pun kadang-kadang petang, tu kadang molek, balik waktu malam setengah molek. Jadi kadang kita nak nuntut ilmu yang manfaat ini. Tu asas ilmu itu kita sudah ada, dengar sama ada dan sebagainya. Cara untuk kita tidak supaya ruh ibadah kita hidup, hati kita hidup, iman kita yazib bertambah, iaitu dengan kita mengucap zikir. Apa Imam Ghazali sebut zikir, apa Imam Ghazali sebut dalam kitab Sirus Salikin tu, iaitu zikirlah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu satu kali Imam Ghazali kata pada siang hari tu. Itu di antaranya supaya ruh ibadah itu hidup. Banyak-banyak lagi lah zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdih. Banyak mana zikir-zikir hak yang selalu nakal ataupun baca-bacaan, supaya hati kita sentiasa hidup. Sebab kita telah baca hadis Nabi SAW sebelum ini, Rasulullah menyatakan muqaddimul al mufarridun, puak-puak mufarridun telah mendahulu kita. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa itu puak mufarridun? Kata Rasulullah, al-zakirun Allah kathira, iaitu orang-orang yang mengingati Allah akan sebutan yang banyak. Dia duduk mana, belum mana, di mana saja dia sentiasa zikir, hati dia hidup. Sebab syarat nak menghidupkan hati ini dengan lidah dulu. Lidah ni dia menghantar ke hati. Bila begitu, hati kita akan hidup Allah, subhanallah, macam-macam lagi. Bila begitu, bila kita melazimi sama, lazimi sama, dia akan naik pada zikir akal. Zikir akal ni dia kena panggil, kena asah dengan hati dulu. Zihni, hati kita, ruh ni, zihni hak dalam kolbong satu hal dah. Zihni tu barang hak dalam hati tu, hak dalam ruh nurani, hak dalam. Bila masuk molek dengan zikrullah, maka dia akan menaikkan akal. Zikir akal ni, zikir hak payah lupalah. Sebab tu Allah Ta'ala letak akal atas sekali. Akal ni, akal lebih tinggi daripada hati lagi Allah Ta'ala letak. Sebab akal ni dia akan tupu Allah. Duduk di mana saja, ingat Allah, Allah. Lepas tu Syekh Junaid Al-Baghdadi menyatakan, bila
nafas bernafas hati dia Allah 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 tu ni zikir akal tu yang dakwa zikir akal ramai orang-orang yang masuk dalam tarekat kadang-kadang dia tak ikut guru dia kadang-kadang dia masuk tarekat yang tidak betul kadang-kadang dia dakwa dia dah naik zikir akal ini faham yang salah sedangkan asas kepada ibadah dia tak buat dan membaca Al-Quran banyak lagi lah baca Al-Quran okeylah suruh-suruh kita ingat ada mesti tengok Al-Quran kita suruh-suruh kita ingat iaitu dia disuruh baca sehingga sebab itu semua ulama menyatakan aku lebih membaca Al-Quran kerana perkara itu disukai oleh para malaikat malaikat dia tak baca Al-Quran dia suka berzikir tapi bila seorang tu baca Al-Quran malaikat sangat suka boleh juga dan mengucap tasbih mutasbih tasbih dengan subhanallah subhanallah ay muqaddas Allah azza wa jalla iaitu menyucikan Allah dengan mutlak dengan sebenar-benarnya itu maksud subhanallah kalau orang tanya subhanallah maha suci apa ay qaddas Allah azza wa jalla menyuci Allah bersih betul-betul Allah daripada sifat-sifat kekurangan ataupun sifat yang menyamai Allah sifat yang mensyarikatkan Allah subhanahu wa taala itu di antaranya dan mengucap selawat atas nabi itu di antaranya dan salah satunya nak menuntut ilmu yang manfaat ilmu agama ada dan nak pergi belajar pun dadang sibuk urusan ni dengan kerja kita ni maka ucaplah terselawat banyak ucap selawat lebih lagi zaman sekarang ni zaman yang fitnah pada agama lebih hebat zaman sekarang ni itu di antaranya maka yang demikian itu darjat abidin darjat orang-orang yang buat ibadah dah ketika itu kalau kita berzikir banyak baca Al-Quran baca tasbih baca selawat kita naik makam abidin orang-orang pekat orang-orang yang beribadah dah ni orang yang ibadah ni maksudnya abid di sini bukan orang abid orang abid yang tidak buat ibadat tu orang yang buat ibadat tanpa ilmu bukan hak itu itu Syekh Abdul Somad Falimbani dia potong selalu sini sebab dia sebut sebelum ni tamu sekali mesti menuntut ilmu fardhu ain bila kita sudah tuntut ilmu fardhu ain baru kita buat ibadah maksudnya kita beramal tidak dikirakan sebagai abid abid ada bukan begitu maknanya kan dia ada Rasulullah menyatakan orang yang menuntut ilmu ini lebih besar fadilatnya daripada orang yang ambil lagi orang yang buat ibadah ibadah mana? Ibadah tanpa belajar yang kita ni yang Syekh Abdul Somad Falimbani ni dia sebut dah iaitu kita dah mengaji ilmu yang bermanfaat ilmu agama lalu kita beramal maka itu yang dikehendaki sebagai abidin orang yang ahli ibadah sungguh itu di antaranya dan itulah tariqah salihin itu jalan-jalan orang soleh terdahulu. Jalan orang soleh-soleh terdahulu kalau kita baca sejarah apa Bahing Adahan, Wabi'atul Adawiyah, apa Hasan Basri, apa lagi Syekh Junaid, apa Fudhi bin Iyad, orang soleh semua orang soleh terdahulu makam dia mereka bila ditanya kepada mereka apa yang mendekatkan apa yang cepat diri kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan itu zakiru yaitu zikrullah kathira wa salatul naflah kathra iaitu tambah sekali dia banyak berzikir pada Allah mereka makam ni dekat dan yang keduanya mereka banyak sembahyang sunat itu di antaranya kerana kedua-dua ibadah ini dia dapat panggil menyucikan hati manusia satu persatu satu sikit-sikit itu di antaranya sehingga seorang tu jatuh pada mati hal keadaan husnul khatimah itu makam orang soleh terdahulu kalau kita tengok orang soleh terdahulu Syekh Qadil Jalani naik makam hebat begitu juga ulama-ulama terdahulu sebab apa ataupun orang soleh-soleh terdahulu dan nanti di kalangan ulama saja disebabkan mereka buat ibadah mereka banyak ibadah mereka mujahadah mereka lawan dulu nafsu-nafsu jahat mereka sehingga nafsu yang melampau itu mengikuti jalan-jalan mereka itu di antaranya maknanya dia mendidik nafsu dia itu di antaranya disebut oleh para ulama disebabkan kita memperbanyakkan zikir selawat baca dan itu sembahyang itu di antaranya
Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Itulah ciri-ciri orang yang akan dapat kemenangan di dunia. Dia berjaya dikatakan sebagai syarafatid dunia, mendapat kemuliaan dunia, wa hurmatan lil akhirah, iaitu orang yang dapat penghormatan, sanjungan di akhirat kelak. Siapa? Itulah orang yang banyak berzikir, orang-orang yang banyak selawat, orang yang banyak baca Al-Quran, orang banyak tasbih, itu di antaranya. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, itu di antaranya. Syekh Abdul Somad Al-Albani dalam cerita-cerita bab ibadah dia sebut selalu, tetapi dalam bahasa Arab panggil tetapi al-israr, tetapi ini norak daripada keperkataan, iaitu dalam kita buat ibadah kena jaga. Ibarat beginilah, al-israr ni dalam bahasa Arab panggil awas, ibarat begitulah. Kalau kita tak tepi jalan tu awas, ada sesuatu hak perlu kita perlu jaga. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas pada Allah, mesti betul-betul niat kepada Allah, tambah sifat-sifat lain, dan jangan dengan riak dan ujub dan takabur, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin, iaitu artinya tiada mensuruh Allah akan mereka itu pada berbuat ibadah melainkan kerana menyembah Allah Ta'ala pada mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi musannif kita Syekh Abdul Somad ni dia kata, yang penting kita nak naik makam-makam yang dikasih oleh Allah, semakin dekat dengan Allah, buang sifat-sifat yang tidak baik dan letak sifat ikhlas dengan diri. Ya, ikhlas itulah sebagai ilmu tasawuf. Dengan ada ikhlas, maka dia akan buang sifat-sifat yang tidak baik, ujub, riak dan takabur. Kerana Allah menyata sendiri dalam Al-Quran, iaitu tidak disuruh seorang itu dalam berbuat ibadah melainkan ikhlas. Apa maksud? Hanya ibadah orang-orang yang ikhlas saja Allah Ta'ala terima. Itu di antaranya. Walaupun dibahal Imam Ghazali, iaitu Imam Ghazali, Syekh Abdul Salam, dia berpegang orang yang ada sifat lain, Allah Ta'ala tak terima langsung ibadah. Tapi kalau kita makan hari ini nak belajar-belajar ikhlas supaya hati seikhlas ni, naik makan Imam Nawawi pun boleh tahan dah. Imam Nawawi, Imam Hajar kata, dapat juga sikit pun. Kerana وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَ لَذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَ لَذَرَّةٍ شَرًا يَرَهْ tu, Imam Hajar, Imam Nawawi, dia kata dapat juga. Tapi usah-usahlah. Tapi Imam Ghazali, Syekh Abdul Salam, ulama-ulama tasawuf, dia tegah, dia dapat teruh, dia kata. Sebab apa nak menyutu Allah dalam sesuatu? Dengan manusia selalu berkongsi dah, selalu bersyarikat dah, bekerja hari-hari dengan manusia sama dah. Tapi dengan Allah nak syarikat lagi, nak berkongsi lagi bab ibadah ni. Kenapa? Sebab tu dalil-dalil Imam Ghazali dan Syekh Abdul Salam. Tapi kalau makam kita nak belajar ni, makam panggil nak supaya hati ni sentiasa ikhlas pada Allah, naik makam. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang nak riak, kadang-kadang menyakit ni, duduk makam Imam Nawawi, Ibn Hajar pun dah membaca idah. Itu di antaranya, buatlah juga. Lepas tu balik ikhlas kepada Allah. Sebab tu kata Al-Iman, seorang ulama, dia kata bila kata tu kenali, bila seorang tu mari menyakit, pergi luar ibadah, buatlah ibadah, pergi luar semayang jemaah, mari menyakit, balik istighfar, ya Allah jadilah aku ikhlas, balik pada sifat khauf, sifat takut, ya Allah takut aku, mari sifat-sifat begitu, balik pula pada sifat rajak, ya Allah harap-harap ibadah aku tadi tu biar Allah Ta'ala terima, supaya tidak menjadi haba'an manthura, itu debu-debu yang berhamburan. Itu disebut oleh para ulama. Bermula perkara yang ketiga, bahawa masyhur engkau dengan suatu yang menyampai dengan dia, dengan suatu akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan engkau berbuat akan suatu yang memasukkan dengan dia akan kesukaan ke dalam hati orang mukmin, dan engkau berbuat akan suatu yang memudah dengan dia segala amal soleh yang soleh, dan ulama sufiyah dan ahli din, orang yang beragama. Bermula perkara yang ketiga, bahawa engkau masyhur. Jadi kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia bermanfaat pada diri kita semua. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, takdir dengan Allah, dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidah Hidayah Salikin ini.
yang mana Al-Iman Syekh Abdul Samad Al-Limbani yang menakal, yang menulis kita, yang mengarang kita ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah dan hidup jiwa kita, roh ibadah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal apa yang disebut oleh ulama dalam kita ini. Wallahu a'lam. Azimna syaitan rajim. Alhamdulillah fil mazila. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'alaihi Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.